Rasanya lagi. Oke, bisa men. Win ini harusnya nih. Aduh, SPM-nya kenapa kuat banget anjir. SPM-nya kuat banget bangke. Kembali lagi di akun si QB808 teman-teman. Di video kali ini kita coba akan showcase-kan arena-nya si dia, si QB ini. Sekarang aku mau nge-push stack normal mungkin beberapa kali. Sebelumnya kita coba review sedikit tentang deploy-nya ulang dari si QB ini. Seperti yang beberapa waktu yang sebelumnya udah aku review, dia ini mempunyai deploy RR atau HP persen itu sebanyak 46. Dan dia ini belum menggunakan satu CS ya, atau Corp Seal, di mana skill tersebut adalah skill untuk mengaktifkan RR. Bisa dikatakan skill itu wajib ada jika kalian mau RR-nya aktif. Jika kalian gak ada skill CS atau Corp Seal tersebut, otomatis RR kalian belum aktif. Nah, di sini kalau kita lihat di stack heart, dia ini belum nge-push. Belum nge-push sama sekali, bener-bener belum nge-push. Baik, dia mungkin entah ya dapat CS-nya dari mana, mungkin dari gacha atau dari mana. Entah dia ini mau nge-push stack heart atau enggak tahu juga. Terserah lah. Di sini aku mau nyoba nge-push stack normalnya aja dulu ya kan. Dan stack CS itu memang kepakainya di PvP doang sih. Kalau untuk di war terus di GNW itu nggak terlalu, lebih ke PvP dan PvP mungkin. PvP pun menurutku harus pakai ini ya, pakai get ya biar damage-nya sadis gitu. Wah, sadis ya. Rasengan Naruto Bayern itu gila men. Sangat memuaskan gitu. Oke, di sini lawan Bapak Gara 3 biji. Kemarin aku sudah lawan si itu sih. Simu yang itu easy peasy anjir, nggak sampai si Mang EQ kalau nggak salah. Skillnya Isiki ya bagus banget men, asli. Waduh, kalah kah? Waduh, sakit banget anjir. Mang EQ-nya plus 5 loh padahal. Wah, salah disakit banget bangke. Oke, mampus. Di Genjutsu 4 biji, 4 kali. Tapi kalau wah anjir, basic attack-nya aja masih sakit, cok. Basic attack-nya si Mangekyus masih sakit, men. Oke lah ya, kita coba langsung aja showcase-kan di arena. Oke. Kita coba lihat di sini ada beberapa char dan semuanya akan kita coba serang, teman-teman. Mulai dari Alzeta, Spector, Ciro, Exfranco dan Erdei. Oke, mungkin dari yang paling pojok kanan kita coba Erdei dulu. Dengan level 43, aku belum ngecek ya. Kita coba sedikit lihat lah. Erdei ini dengan dia belum ikut clan, terus CP-nya dia 11.900 ya. Harusnya bisa menang sih. Ini dia baru Naruto karmanya 2 plus 2, sorry. Mangekyu-nya plus 2 4, sorry. SPM-nya plus 2. Oke. Statusnya kayak gini. Oke, kita coba serang. Let's go. Apakah di sini QB dapat mengalahkan Easy Peasy? Wah, dia udah pakai CS lu cuy. Waduh, udah RR nih coy. Sadis. Ini si QB belum ada CS loh. Rasengan, mantap ya. Rasengan biasa. Sadis ya, masih sakit coy. Masih sakit sih. Wah, miss dong. Miss atau tidak itu menurutku masuknya dari agility ya, karena disitu disebutkan dodge, harusnya benar. Rasengan dar, mantap. Cukup hanya dengan Boruto Karma si QB bisa ngegendong ya, ngegendong tim lah. Oke, yang kedua kita coba Exfranco. Kita coba sedikit review juga Exfranco. Dengan total CP berapa nih? 11.400. Lebih kecil ini ya daripada Erdei. Cuma dia Boruto-nya plus 1, bintang 2 dan punya Otsutsuki Kaguya, coy. Otsutsuki, weh, udah pakai 2 CS, coy. Udah pakai 2 CS yang dimana kalau dia RR harusnya bahaya nih, coy. Kita coba aja langsung aja serang ya. Exfranco. Apa kita bisa menang? Si QB bisa menang melawan Exfranco. Udah 2 CS, coy.
Wah, terakhir op miss. Mantap ya, racingan. Mantap. Sadis coy. Damage-nya sadis coy, asli. Kena genjutsu ditabrak kuda. Racingan der. Mantap ya. Kaguya, Kaguya ini the best sih, cuman kurang sih menurutku. Aku enggak terlalu suka sih. Kaguya dari charge-nya aja kayak gimana gitu ya. Lebih bagus kayak apa ya? Isiki, Naruto ya kan. Byron itu lebih bagus sih menurutku ya. Oke, di sini kita coba beli challenge dulu. 100 gold ya. Oke, enggak apa-apalah. Mohon maaf ya, Kyubi. Siapa membeli 100 gold? Tadi enggak review dulu kan akunnya si Respector. Iya bener Respector ya. Oke, dia make 2 Boruto Karma tapi ditaruh belakang, coy. Boleh lah ya, 14.000 coy. Gila, critical dong. Mantap ya. Sadis sih. Oke, mantap. Sejauh ini sepertinya masih bisa gendong ya. Karena mungkin belum ketemu yang sepadan aja kayaknya. Dar, memang dia saingannya sama Aldeta sih. Malah justru bagus ya. Aldeta itu kan ya udahlah, top spender banget ya kan. Diiming-imingi dibakar terus tuh ya sama si Aldeta biar si Kyubi nanti bisa top up terus tuh. Dipanas-panasin aja. Oh, si Ciro, sorry, kukirain si Respector. Kita coba review Respector ya. Respector nih CP-nya tergolong kecil cuy, tapi arenanya cukup tinggi cuy. Dengan CP 10.800 dia tembus di ranking 3 loh. Gila gak tuh. Oke, dengan ada SPM bintang plus 4 ya, bintang 3, belum triple S. Ada Boruto Karma plus 1 bintang 2 dan ada SPO. Entah ini squad utama atau kagak ya. Dengan CP 10.000 dia tembus ranking 3 loh. Kita coba langsung aja lah ya. Lumayan sih ya. Oke, udah punya CS. Aku enggak ngelihat tadi, lupa. Oke, mantap. Dihujani meteor 2 kali dan sekali Rasengan sekarat. RR ya dia ya. Bangun. Nah, benar RR ya. Si Respector RR. Entah kalau si akun Aljeta ya udah RR belum ya? Lupa enggak tanya aku. Belum nyoba review lagi sih. Kita coba lihat aja habis ini akun Aljeta. Ini harusnya bisa menang nih. Tapi kok susah ya? Kita sampai mati loh, cuy. Wah, sadis ini, coy. Bisa-bisa kalah ini, coy. Oke, wafat. Untung. Wah, tiga-tiganya udah pakai CS, men. Gila. Ya bener sih Respector tembus ranking 3, men. Ini orang sadis, coy. Mantap lah ya. Sejauh ini memang dia yang paling merepotkan ya. Di antara keempat ini Respector sih. Dia udah punya 3 CS dan udah RR juga. Oke, kita coba review Aljeta ini yang terakhir mungkin ya. Aljeta. Wah, belum pakai CS ya. Dia belum pakai CS udah tapi pakai clay 2 biji nih si Osusuki Isiki sama Sixpack Madaranya dia. Sedangkan dia udah punya full power Boruto Karma full set ya, anjir. Dengan quality 201.2. Kita langsung aja, let's go. Top 1 melawan top 2 di arena. Mantap juga ini. Borutonya sama-sama kuat, coy. Plus 5 ya, kita coba lihat Rasengan. Mantap ya. Waduh, kena stun duluan, men. Dan wah, gila, critical, men. Anjir. Sadis Aljeta nyerang duluan critical, men. Sadis, coy. Rasengan. Oke, mantap. Paling enggak ya, apa Borutonya Aljeta bisalah dikalahin gitu loh. Masa iya di oke, mantap ya. Mantap. Boruto yang susah tuh Borutonya, cuy, asli. Kalau Borutonya udah lewat bisalah ya. Tap. Masih ngeselin juga nih si Kini. Waduh, flaming shuriken, coy. Masih kalah, men. Masih susah. Kita coba lagi sekali lagi. Kita coba habiskan challenge-nya aja dah. Biar gak mubazir. Waduh, dia nge-skill duluan, men. Dirasengan wafat lagi kita, cuy. Sadis, men. Kuat banget Aljeta asli.
Wah, gila. Rasanya jebret. Oke, mantap. Rasanya jebret. Anjir. Oke, miss, mantap. Sadis lu, cuy. Asli. Digendong Aljeta sama Burutonya, men. Oke, apakah Burutonya wafat? Oke, Burutonya wafat ya. Cuman wafatnya tergolong anu ya, bagus ya. Dia bisa gendong loh, itu bisa masih CP-nya terpot 1000 tapi GG-nya ngeri ya. Sadis ini, cuy. Sadis. Kita coba sekali lagi nah. Sekali lagi yuk. Bisa yuk. Apakah harus dituker ya? Kalian enggak terlalu ngaruh juga sih kalau dituker ya. Rasengnya jebret, 9000 critical. Rasengnya lagi. Mantap. Tadi ngeluarin genjutsu ya, berarti ya, mantap ya. Rasengnya lagi. Oke, bisa, men. Win ini harusnya nih. Harusnya kita win ini. Bisa win lawan Aljeta nih harusnya. Dar, 4000 mantap. Mantap. Sadis, men. Tembus lu Aljeta lo, coy. Sadis. Oke. Aduh, SPM-nya kenapa kuat banget, anjir. SPM-nya kuat banget, bangke. Oke, mantap. Nice. Kita genjutsu, coy. Mampus kau. Oke, menang, coy. Sadis. Bisa menang, men. Wah, gila, coy. Bisa menang lawan Aljeta, men. Gila. Ranking satunya direbut si QB, cuy. Sadis. GG gak nih? Anjir, pertama kalinya ngalahin Aljeta, men. Gila. Sadis, men. Gak nyangka, men. Di percobaan ketiga baru bisa tembus Aljeta, ya. Oke lah, jadi mungkin segitu aja video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Itu dia sedikit showcase akun dari si QB808 yang akhirnya bisa mengalahkan si Aljeta, ya. Cover power ini kuncinya ada di Infinite Moon Rider sih. Ini jutsunya anjir bet, anjir. Duluan mana yang bisa ngeluarin Infinite Moon Rider? Bisa dipastikan ninja itu yang menang. Pas B1 ya. Oke. Mungkin segitu aja video. Terima kasih buat yang nonton. Dan terima kasih. Mantap juga.